Setelah lebih dari 4 bulan lamanya informan kami menyusup sebagai anggota KKB, akhirnya kami menerima informasi yang sangat penting. Karena begitu lamanya, sebelumnya saya sudah meragukan kesetiaannya kepada NKRI. Ia menyebut bahwa saat ini ia berada di satu lokasi perkantoran perusahaan yang sudah lama ditinggal pergi oleh pemiliknya. Bersama satu orang anggota KKB, ia ditugaskan mempersiapkan bahan logistik untuk kebutuhan 3 orang kombatan KKB yang akan datang dari wilayah lain. Beruntung, ia masih hafal nomor handphone saya hingga ia bisa menghubungi saya saat ia masuk ke pemukiman warga untuk mengambil bahan makanan. Informasi tersebut selanjutnya saya sampaikan ke markas komando. Kemudian, komando membentuk tim penindakan. Tim yang jumlahnya setingkat regu, dibentuk. Mengingat anggota KKB yang menjadi target operasi kami memiliki persenjataan yang mumpuni, operasi kami kali ini harus dengan perencanaan strategi yang matang. Saya juga meminta agar informan kami tidak boleh ikut jadi korban. Pukul 4:30 WIT subuh, saya bersama 2 orang rekan yang bertugas sebagai pengintai, bergerak terlebih dahulu mendekati lokasi. Sekitar pukul 9 WIT kami tiba di atas ketinggian perbukitan kecil kira-kira 700 meter di sebelah selatan lokasi target. Kami pun mulai melakukan pengamatan. Bangunan perkantoran terlihat jelas berada di bahagian tengah barak-barak kayu. Satu orang anggota KKB terlihat berdiri di bahagian depan gedung sepertinya sedang berjaga. Saya menghubungi 7 personil penyerbu yang sedang bergerak mendekati lokasi dari arah timur. Ternyata, mereka sudah berada pada posisi sesuai rencana strategi. Sekitar pukul 11:20 WIT, tiba-tiba 3 orang anggota KKB bersenjata muncul dari arah utara lokasi, kemudian masuk ke dalam gedung perkantoran. Sesuai kesepakatan saya dengan informan, penyerbuan akan kami lakukan setelah informan keluar dari dalam gedung. Namun sampai setengah jam berikutnya, informan kami belum juga terlihat keluar dari dalam gedung. Rekan-rekan kembali saya ingatkan untuk tidak melakukan penyerangan sebelum saya perintahkan. Saya paham, kemungkinan informan kami belum menemukan waktu yang pas untuk keluar dari dalam gedung. Mengingat 3 orang kombatan KKB tersebut berasal dari wilayah lain dan belum begitu ia kenal, ia memang harus sangat hati-hati. Pukul 13:10 WIT, akhirnya informan kami pun terlihat keluar dari dalam gedung dan berjalan ke arah barat. Saya mempersiapkan peluru khusus dan menghubungi rekan-rekan yang bertugas sebagai penyerbu untuk bersiap. Beberapa saat kemudian, saya mengarahkan teleskop senapan saya ke titik di mana kemungkinan besar 3 kombatan KKB berada. Berikutnya, peluru khusus saya pun meluncur menyasar bangunan perkantoran. Seiring tembakan saya, personil penyerbu melakukan tindakan. Tidak ada perlawanan yang berarti. 3 anggota KKB termasuk yang sedang berjaga di luar gedung, selesai. 1 orang diamankan dalam keadaan hidup untuk pengembangan penyelidikan.
saat rekan-rekan melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti, saya bergerak mencari informan kami. Sebelum warga masyarakat tiba di lokasi, ia harus kami evakuasi dari lokasi secepat dan sesenyap mungkin. Kami hantu rimba. Komando.